Assalamualaikum semuanya, kenalin nama aku Winda. Aku dan tim Discover Aceh hari ini mau ke makam pahlawan Teuku Umar yang berada di Munggo, Kabupaten Aceh Barat. Ikutin kami terus ya. Sini ini jalan pintas buat ke tembus ke Perembun. Itu kita bisa lihat ada jembatan yang menghubungkan antara KW 16 dengan bisa tembus ke Kecamatan Merbo. Gitu. Nah, di sini juga kalau setiap Senin Kamis di sini tuh ada pasar yang menjual banyak aksesoris, bahan pangan. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah menghubungi naruh hubung kita, Bang Sudir. Beliau sudah menunggu kita di kawasan Munggo. Jadi beliau yang akan membawa kita ke makam Teuku Umar. Oke, teman-teman, itu dia naruh hubung kita, Bang Sudir. Halo, Bang Sudir. Halo, Bang. Gimana nih? Jadi kita mau ke makam Teuku Umar ya, Bang? Langsung ke sana. Langsung ke sana. Ya. Nggak mampir dulu? Nggak apa-apa, Bang. Karena kita berhubung waktu kan, kejar waktu. Oke, kita ya. Langsung aja ya. Iya, Bang. Masuk aja, Bang. Enggak apa-apa, Winda. Enggak apa-apa, Abang di depan. Abang aja, Winda enggak tahu jalan. Oh, ya, gitu. Ya. Bang, nanti di sana kita apa ada yang memandu lain atau Abang atau gimana, Bang? Ada tukang kadam sana. Ada kadam ya? Ya. Ini dulu jalannya tinggi. Oh. Nih, jalan dasarnya gunung nih. Dulu ada sekitar 15 kampung bawa warga untuk gotong royong kuat. Sekarang masih ada penduduk di sini, Bang? Kalau ke sini enggak. Enggak ada penduduk ya? Enggak ada. Cuma ini perkebunan warga. Katanya orang apa ya, orang kadam yang pertama dulu kalau ke sini banyak petangan. Pandangan. Kita jalan ke sini punya tujuan apa? Hati kita harus bersih. Kalau kita punya niatan yang jahat, pasti ada sesuatu yang mengagetkan kita yang menuju. Saya sendiri orang sini ya, tapi juga merasa apa deg-degan pergi sini.
memang banyak misteri, tapi ya buat yang baik aja. Jadi entah nggak tahu lagi kan, hutannya udah kecil. Iya. Jadi sepanjang jalan ini kebun sawit semua ya bang? Iya, ada juga. Udah nggak hutan seperti dulu lagi bang? Iya. Iya, tahu nggak nih pohon kasia? Kasia? Iya. Ini memang dulu dijaga oleh pemerintah, tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Jadi tebang kadang-kadang perkebunan sawit nih. Kita lewati berapa gunung nih bang? Gunungnya? Hah? Ini udah mau sampai nih? Udah mau ke. Jadi teman-teman kita udah mau sampai ke makam Teuku Umar. Ini depannya udah ada pamfletnya ya bang? Oh ya, ini kita parkir di sini. Oh ini area parkir. Ya. Kita jalan kaki. Jadi kita masuk ke dalam, kita harus jalan kaki. Ya jalan kaki. Berapa kilo tuh bang? Enggak jauh kok. Cuman 200 meter lah. Oke guys, kita udah sampai di makam Teuku Umar. Sekarang kita mau masuk ke dalam, tapi harus jalan kaki. Ini parkirannya. Kita masuk gerbang ini sekitar 200 meter lagi, lebih kurang lah. Nanti kita naik tangga ya bang? Ini turun. Oh turun. Kalau mau naik tangga ada tuh, sebelah kanan ada juga. Tuh jalan tembus langsung ke makam. Nanti kita ketemu sama kadamnya di mana bang? Tuh ada di dalam. Di dalam, berarti emang di dalam makam? Dalam makam, di tempat lah. Kebetulan hari ini ada orang hajatan. Oh, emang tiap hari seperti ini, bang? Yang sering itu hari Minggu itu banyak orang yang kunjung ya, orang yang lepas hajat. Tapi kalau hari-hari biasa itu jarang. Hutan semua ya, bang? Ya, hutan semua ini. Ini hutan dan dilindungi. Kalau untuk jam kunjungan, apakah ada batas waktu? Jam kunjungannya cuma dari pagi sampai maghrib. Itu tangga apa, bang? Ya, itu yang saya bilang tadi, itu tangga. Ada dua jalur? Ada dua jalur, itu langsung ke makam. Ini kita lewat jalur bawah aja. Lebih efektif lewat bawah? Iya. Masih sangat asri ya bang? Iya. Masih bagus sekali. Nah jadi teman-teman kita udah sampai di makam Teuku Umar yang berada di bawah. Nanti sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan kodam ya, Bang Sudir ya. Nah, jadi ikutin kita terus ya, let's go! Kadamnya yang di sana. Udah sana. Ini di dapurnya. Di sini,
Oh ya, kita sebelum pergi ke makam kita temui dulu tukang kadamnya. Iya. Yuk. Tuh, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Pak, oh Pak. Oh ya, ini dia Diau Tungku Murah Hasan yang tukang kadam ini. Kalau mau nanya silakan. Iya. Tengku, kami mohon izin mau tahu sedikit tentang makam Tengku Umar. Ya. Jadi mulai dengan apa makam Tengku Umar, apa sejarahnya, apa? Iya sejarahnya. Sejarahnya. Ya. Ya. Memang sejarah Tengku Umar ini memang sudah apa ya sudah lama kan, kita publikasikan kepada publik kan. Apalagi sejarah ini ada dua sejarah kan, sama sekali sejarah lokal. Sejarah tertulisnya kan, kalau yang tertulis itu yang banyak umumnya yang sudah dibaca oleh anak-anak kita dari bangku sekolah SD sampai bangku kuliah. Ya kan? Ayo kita ke makam sebentar, nanti sana kita sambil ngomong-ngomong ya kan. Iya Pak. Ayo Pak, Pak bisa ikut ya kami. Ya. Nah, teman-teman, kita ya. Mau ke makam Tengku Umar. Ini ya. Tengku akan mengarahkan kita. Ya. Ya. Jadi ya. Pak, kira-kira kenapa Tengku Umar itu dimakamkan di daerah sini, Pak? Ya, itu yang banyak pertanyaan itulah, ya kan? Iya, Pak. Ya, nah, karena di tahun 1899 itu Tengku Umar kan syahidnya di Batu Putih Sewak Ujung Kalak. Ya. Kan? Kemudian beliau sudah syahid, bukan dibawa oleh pengikutnya yang setia, ya kan? Ya, Pak. Dibawa lari kan? Seperti jejak dapat nilas yang kemarin itu haulnya, ya kan? Ya, Pak. Dari Pucuk Lung Sewak Raya sampai ke Tompi Lapang kan? Jadi makam yang pertama di Pasir Megat Kawin Amdah Raya dekat Melabuh, ya kan? Mungkin sudah kenal semua ya. Tempatnya. Tapi sayang makam itu sudah tahun 70-an dulu banjir bah kan. Iya Pak. Banjir maka longsorlah tebing sungai, maka jatuhlah makamnya itu ke sungai. Kemudian makam ibundanya pun dipindahkan ke Alu'on. Dulu Kawin Amdah Raya tapi pembakaran berada di Pantol Ring. Ya, ya. Jadi ini makam yang ketiga. Oh, ketiga makam Pak. Yang ketiga. Dalam perjalanan membawa jenazah beliau ini dari tahun 1899 1890 berada di Gilirayut Tamah ini. Ya, coba bayangkan satu tahun dalam perjalanan beliau. Perjalanan jenazah beliau kan untuk dibawa ke sini. Ya. Maka alhamdulillah sampai hari ini haul kemarin 123 tahun berusia makam beliau di sini. Ya, maka kami selaku menjaga ataupun perawatan ini terus selalu kami menjaga, ya kan? Ya. Ya, untuk pelestarian tempat-tempat ini sebagaimana adat istiadat budaya kita di Melabuh ataupun di Pantangri. Okay, teman-teman, inilah makam pahlawan nasional Tengku Umar, itu bisa dilihat. Tengku sudah membawa kita naik ke atas ini. Tengku, mohon maaf apa boleh kita masuk ke dalam? Boleh. Tengku ini untuk apa ya Tengku? Ini kan, ini tempat sangkir, ini tempat pengisian air. Kadang-kadang orang ada nazar, musisi buka, ya kan? Buka dengan air inilah kita siram di makam dan diusapkan di muka yang bersangkutan, gitu. Karena nazar-nazar orang ini nggak sama, ya kan? Nggak sama. Ada yang cium batu, ada macam-macam. Ada yang sholat di sini, ada yang baca yasin, wirid dan doa sebagainya. Dan di sini ada mandian anak-anak, ataupun orang anak-anak ataupun orang dewasa, ya kan? Di sini Tengku ya? Di sini tempatnya kita mandikan di kaki beliau ini, ya kan? Ya, gitu. Ya. Ini apakah ada cerita-cerita mistis atau sebagainya Tengku? Bagi pengunjung ada, kadang-kadang apa bisa jadi pemasukan itu kan, tapi bagi kami ini enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Yang
macam-macam. Tadi pendatang kan, aja Tengku ya. Pendatang yang menceritakan kepada kami gini gitu kan. Nah, itu bisa saja hayalan-hayalan teman tidur mungkin lah. Ya, gitu. Tengku, jadi kami semasa sekolah ada dengar atau diceritakan oleh guru-guru kami dan dalam buku sejarah juga bahwasanya Tengku Umar pernah berkhianat dengan Belanda. Itu gimana sih Tengku ceritanya? Ya gini kan ceritanya gini, memang panjang setelah berkhianatan karena orang Aceh dulu memang untuk mencari informasi di pihak Belanda, maka kita pun harus bergabung, Tengku Umar harus bergabung. Maka itulah dibilang kelicikan Tengku Umar itu kan, dia bergabung dengan pihak Belanda mungkin ada maksud lain. Maksud lain itu gini, waktu Belanda dipercaya beliau ini sebagai apa, juru kunci gudang senjata ya, kan dipercaya oleh pihak Belanda, kemudian dikasihlah kunci, kemudian beberapa bulan dia bekerja di pihak Belanda, kemudian beliau ini mengambil senjata di pihak Belanda ya kan. Itu tahap pertama masukkan Tengku Umar bergabung dengan pihak Belanda. Kalau kita pribumi tidak tahu siluk-biluk pendatang itu kan aneh ya kan, nah, tapi harus menyusup bagaimana. Maka pada masa itu kan orang-orang kita Aceh tentunya kan marah. Marah dengan Tengku Umar, Tengku Umar apa kita ikut lagi Tengku Umar, ini sudah menjadi pengkhianat ya, ya, kan, masuk ke Belanda. Tapi dalam hati nurani Tengku Umar ini pada masa itu bukan tujuan itu, hanya tujuan dia itu untuk mengegutkan senjata di pihak Belanda. Nah, maka itulah bergabung Tengku Umar. Tapi hanya taktik saja ya Pak? Taktik untuk melabui Belanda gitu kan, untuk melabui Belanda. Tapi udah itu mulai tahu oleh Belanda, maka Belanda pun informasikan pada ratunya kan di Denghak sana kan, sampai diperintahkan Ratu Anum itu tangkap Tengku Umar hidup atau mati. Disitulah mulai kejar-mengejar antara pasukan Tengku Umar dengan pihak Belanda, Belanda dengan Tengku Umar gitulah misalnya. Menjadi peristiwa yang sangat dahsyat kan, sampai beberapa tempat jadi peperangan ya yang hebat ya gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman, sejarah yang sudah kita pelajari baik di bangku sekolah atau dimanapun itu benar adanya. Jadi Tengku Umar itu hanya memakai taktik saja untuk melabui Belanda. Nah, di sini kondisinya juga sangat terawat dan terjaga, Pak ya? Ya, terjaga. Setiap hari kami ada kebersihan ini kan. Kebersihan. Apalagi di tengah hutan, kan banyak daun-daunan yang jatuh kan. Kalau satu hari pun tidak sapu, tidak bersihkan, sudah mana saya kan? Iya, ya, Pak. Gitu. Boleh dibuka tekuk? Iya, tulak-tulak baik ini. Atau ini. Nah teman-teman, inilah makam dari Tengku Umar, pahlawan nasional kita. Makamnya cukup terawat ya teman-teman, dan cukup bersih juga. Di sini suasananya juga sangat asri dan masih banyak suara binatang-binatang hutan. Nah teman-teman, kita bisa lihat di sini sangat terawat, rindang dan sangat tenang ya, masih suasana alam sekali. Ini ada penjaga juga yang sedang bersih-bersih. Dan di sana juga ada sejarah tentang perjuangan Tengku Umar. Yuk. Nah, ini dia sejarah singkat perjuangan Tengku Umar dari tahun 1878 sampai 1899. Teman-teman kalau kesini bisa membaca sejarah singkat perjuangannya dari fase 1 sampai fase terakhir, yaitu di tahun 1896 sampai 1899. Nah teman-teman, buat kalian semua yang mau kesini ke Makam Pahlawan Nasional Tengku Umar, kalian bisa langsung datang karena perjalanannya juga sangat mudah diakses, dan juga di sini lingkungannya sangat ramah dan juga sangat terawat.
Tengku, terima kasih banyak sudah menceritakan kepada kami bagaimana sejarah Tengku Umar di makam kami di sini. Kami izin untuk pamit dulu Tengku ya. Ya, makasih banyak ya Tengku, kami pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Milda Putri, bisa dipanggil Devi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tengku Umar. Dan ini merupakan pertama kali saya berkunjung ke makam Tengku Umar bersama dengan rekan-rekan saya dari Mapala Universitas Tengku Umar, Mapala Trantura. Nah, di sini kesan saya berkunjung itu pertama kalinya merupakan tempat yang sangat indah dan orang-orangnya juga ramah. Dan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan yaitu kepada para pengunjung, mohon untuk memperhatikan lagi sampah-sampahnya dan juga kepada masyarakat-masyarakatnya untuk lebih menjaga lagi. Bang Sudi, terima kasih banyak sudah menerima kami untuk berkunjung ke sini dan sudah mengarahkan kami sejauh ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali ya Bang Sudi ya. Mudah-mudahan ya. Iya, amin. Nah, sekarang kami dan tim Discover Aceh ingin berpamit pulang. Ya. Kami sekali lagi berterima kasih banyak kepada Bang Sudi. Ya, juga. Siap, Bang.